Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua? Aku berharap kita semua dalam keadaan sehat pastinya. Baik, kali ini ketemu lagi bareng aku Indra SFN Channel. Oke, dan di sini aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi. Nah, video yang aku reaksi pada hari ini itu adalah Judika dan Dato' Siti Nurhaliza yang menyanyikan lagu. Judika menyanyikan lagu Papa Mama Lara, dan Siti Nurhaliza menyanyikan lagu Jaga Dia Untukku. Wow, ini pasti hebat banget guys, karena seorang Dato' Siti Nurhaliza adalah ikon atau diva dari penyanyi Malaysia guys. Kita sudah sama-sama mengetahui itu. Dan Judika adalah salah satu penyanyi terbaik di Indonesia. Wow, ini pasti seru banget guys ya. Aku pengen tahu bagaimana olah vokal mereka berdua nyanyikan dua lagu di atas panggung ini. Dan aku yakin ini pecah banget, tapi aku sangat penasaran ya bagaimana bagaimana mereka berdua menyanyikan lagu ini. Dan aku ingatkan kepada kalian yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang, karena kalau bukan kalian siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Oke guys, dan ucapan terima kasih aku yang udah nge-request lagu, dan juga aku mohon maaf kepada kalian yang request lagu tapi belum dikabulkan. Nggak semuanya juga bisa aku kabulin secara cepat, karena ya aku bekerja sendiri ya guys ya. Mohon dimaklumi. Oke, langsung saja kita ke topik. Aku pakai headphone dulu. Oke, ya headphone-nya sudah aku pakai. Lalu langsung saja kita ke videonya. Tanpa membuang banyak waktu, dalam 3, 2, 1, play. Oh, yes. Sampai kepada bidadariku. Oke guys ya. Di awal aja begitu dia nyanyi itu udah wow, udah langsung terasa guys. Karena suaranya tuh begitu, warna suaranya begitu sangat menonjol ya guys. Kalau Judika ini begitu dia nyanyi di awal aja kita udah tahu, wah ini penyanyinya adalah Judika. Oke, kita play lagi guys. Play. Oh. Guys. Oh, parah nih Judika. Oh, hebat banget suaranya, tinggi, bagus banget. Nada itu dia dapat banget, guys. Oh, sangat bagus lah ini pokoknya kalau udah Judika yang nyanyi, apalagi nyanyi dia sendiri ya, guys. Oh. Dan aku ngeliat sini pasti ramai banget nontonnya ya. Oke, kita play lagi. Aku sangat penasaran, guys, gimana kelanjutan dari lagu ini. Kita play. Walau dunia menolak, ku tak takut, tetap ku katakan ku cinta dirimu. Aduh. Ih guys, enak banget tadi dia pada saat nada tinggi tadi guys, terasa banget. Lepas banget dan suaranya tuh dapat banget di situ. Wow, enak banget dengernya guys, luar biasa. Penampilannya juga keren banget di sini ya. Di atas panggung juga dia sangat kuasai itu. Dan tadi kita mendengar
improvisasi dia guys, sangat enak, renyah dan halus banget guys. Mungkin ini saatnya Datuk Siti Nurhaliza untuk bernyanyi guys. Oke, kita play dulu guys. Aku sangat penasaran lagi nih. Wow, kita play. Oke, jaga dia untuk itu. Guys, wow, enak banget di sini ya Datuk Siti Nurhaliza ya. Vibranya terasa banget. Sangat rapi gitu guys dan enak didengar. Aku suka di situ guys. Wow. Keren banget sini Siti Nurhaliza. Oke, kita play lagi aja guys. Play. Wow, keren banget guys. Yang pertama ya aku lihat penampilannya, wow, sungguh luar biasa di sini guys. Dari segi cara ia berpakaian, berbusana, wow, hebat banget dan didukung oleh suara dia yang sangat merdu tadi guys. Dan tadi aku lihat di part akhir ini dengan nada yang seperti itu ya, dengan musik seperti itu, dia bisa menyeimbangkan ya, menyelaraskan suara dan antara suara dan musiknya. Karena banyak orang yang di part yang musiknya ngebeat seperti itu, biasanya kejar-kejaran tuh antara musik dan suara. Atau suaranya kedua lebih dulu atau musiknya lebih dulu, biasanya terjadi kejar-kejaran, tapi itu tidak terjadi oleh Siti Nurhaliza ini. Wow, memang dia sangat hebat ya, dia sangat mengetahui jenis musik dan sangat menguasai musik yang ia nyanyikan guys. Wow, hebat banget. Aku suka di situ guys, itu adalah salah satu kehebatan Datuk Siti Nurhaliza. Oke, kita langsung play aja lagi live. Tahu guys, mau tanggal ini guys. Oke. Di sini lebih lebih parah lagi guys. Aku mendengar suara dia yang lembut gitu ya, dan juga enak banget tarikan nadanya, nada tingginya terasa banget ya guys ya. Nadanya juga tinggi, terarah, teratur, terukur dan sedap banget didengar guys. Wow. Oke. Langsung saja kita play lagi guys, play. Di part-part seperti itu yang aku katakan tadi guys, biasanya orang bernyanyi di part-part seperti itu yang ngebeatnya itu dung seperti itu, dia kejar-kejaran guys biasanya musiknya sama vokalnya. Dan ini tidak terjadi oleh Datuk Siti Nurhaliza. Dia sangat hebat, sangat terdengar sangat halus suaranya di sini dan irama juga sesuai gitu guys ya. Wow. Dan sedap banget apa yang ia lakukan tuh, renyah banget. Serta aku suka juga penampilannya guys. Wow, memang Siti Nurhaliza ini selalu menampilkan sosok yang cantik banget gitu guys.
ya belum dia bernyanyi, ketika orang penonton itu melihat dia, udah langsung wow gitu. Dan ketika orang mendengar saat dia bernyanyi, itu lebih wow lagi, guys. Oke, kita play lagi, guys. Play. Oh, jadi kan masuk, guys. Coba tegar kini tanpa dirimu kasih yang selalu menemani. Oh, aku suka konsep seperti itu, guys, ya. Tiba-tiba jika dia masuk ya, kayak nyambung gitu ya, dan juga suaranya memang power sekali situ. Aku suka, ya, guys, ya. Aku suka konsep seperti ini. Oke, kita play aja lagi, guys. Play. Oh, guys, aku mau komentar nih. Waduh, aku nggak nahan, udah mau komentar aja, guys. Aku lihat tadi, wow, itu Judika suaranya parah banget, guys. Tinggi banget, ya ampun, power sekali, dan nadanya tepat-tepat, guys. Aku suka itu, guys, ya. Wow. Dan Datuk Siti Nurhaliza juga, wow, suaranya begitu lepas ya, guys. Halus, vibranya sangat terasa enak di sini. Wow, mereka berdua ini memang memang sangat cocok, guys, untuk berduet. Oke, guys, kita play lagi aja. Fly. Oh. Oh. Aduh, wah, ini keren banget, guys. Luar biasa. Aku mendengar tadi gimana tarikan suara mereka berdua ya begitu tinggi, dan suara tinggi tersebut memberikan rasa pada lagu ini, itu enak banget terdengar, guys. Penjiwaannya, oh, di momen-momen seperti ini memang suara mereka berdua tuh tepat banget, guys, ya. Di momen-momen udah pada saat mau akhir itu, dia memberikan klimaks yang sangat hebat gitu, guys, ya. Oke, kita play aja lagi, guys. Play. Wow, ini konser spektakuler banget, guys. Sangat luar biasa, sangat crispy, wow, fenomenal. Dan tadi aku juga ngelihat di endingnya, aduh, suara tingginya bagus banget, guys. Memang enak banget endingnya terdengar situ, guys. Wow, tadi vibra Datuk Siti Nurhaliza juga halus banget dan sangat teratur gitu, guys. Enak di telinga, aduh. Rapinya juga, penampilan Datuk Siti Nurhaliza juga, aduh, begitu menawan, guys. Dan juga suara khas dari
dari Judika ya guys ya, langsung terasa di sini ya. Memang di awal aja udah langsung begitu dia megang mic dan mengeluarkan suara langsung, wow ini Judika pasti yang nyanyi ah, seperti itu guys, karena begitu kuatnya karakter Judika itu ya. Jadi kita semua tahu siapa penyanyi yang kita dengar tersebut guys. Wow, keren banget ya guys, nada Judika yang identik dengan nada-nada tinggi guys seperti biasa itu sangat luar biasa sekali guys. Wow, aku sangat mengapresiasi penampilan mereka berdua. Memang mereka berdua ini adalah sama-sama legend ya guys ya, dari masing-masing negara, itu adalah Dato' Siti Nurhaliza dari Indonesia dan Judika dari Indonesia, dari Dato' Siti Nurhaliza dari Malaysia dan Judika dari Indonesia gitu guys. Wow, aku sama sangat respect kepada mereka berdua dan semoga persaudaraan antara negara Indonesia dan Malaysia selalu terjalin dan selalu rukun gitu guys, karena kita berdua adalah negara yang serumpun dan semoga kita dalam keadaan damai dan kompak selalu. Oke guys, demikian dulu video dari aku. Semoga kalian semua terhibur dan bagi kalian yang suka video ini silahkan subscribe sekarang. Karena kalau bukan kalian siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Oke guys, aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.